saya sudah dikirimi 38 jinus. Yang luar biasa adalah Pak Rektor mengantar sendiri. Pak Marek mengantar seluruh timnya hadir dari UGM. Dan kita senang, kita bangga karena waktu awal-awal saya ngegas-ngegas ini masih banyak yang belum percaya. Tapi alhamdulillah sekarang di kereta api sudah pakai, di beberapa bandara pakai, dan makin banyak orang yang bisa kita tes. Nah, insya Allah ini cara testing yang sangat gampang, mudah, murah, cepat. Gitu ya? Iya, tidak invasif. Ya, gitu. Jadi kalau biasanya orang disogoi, rume gitu kan, nanti apa nama pedes, nah kalau ini nggak pakai, hanya apa nyebul-nyebul dok, jadi lebih cepat. Dan oke, terima kasih. Pasti kita akan distribusikan, tapi nanti tahap pertama kita akan melakukan pelatihan dulu pada kawan-kawan untuk menggunakan, meskipun saya tahu tidak terlalu sulit, itu hanya cukup diinstal saja. Terus yang kedua, kita nanti akan hitung, karena sebenarnya saya butuhnya minimal pada 100 gitu ya. Kita akan hitung untuk kita pakai di kepentingan-kepentingan yang memang membutuhkan satu screening cepat. Pertama, kalau kita ada rapat, ada pertemuan cukup ramai, ada tamu yang cukup ramai, maka ini bisa dimanfaatkan. Atau pada daerah-daerah umpama ini agak emergensi di daerah tertentu, ada daerah yang membutuhkan tracing yang cepat, jadi bisa kita gerakan karena kan bisa mobile dengan cepat. Nanti biar Pak Kadinkes lah yang mengatur. Tadi Pak Rektor juga menyampaikan lagi ongoing kerjasamanya agar bisa dilakukan percepatan produksi. Maka kalau nanti memungkinkan produksinya bisa cepat, kita bisa beli lebih mudah, kita akan tambah. Kita akan tambah sehingga screening kita akan lebih baik. Virus sudah dilengkapi pasti kantong, tapi nanti kalau kantongnya habis kita supply kantong lagi. Tapi, jadi satu jenis 100 ya? 100 kan berarti sebenarnya? Iya. Satu jenis 100? Iya. Jadi masih nanti mundur mare, Pak. Oke. Kalau politiknya nggak paham. Nanti anu advasi orang kan jenengan. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama, ini kawan bisa digunakan dengan baik.